هذا صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم. إن شاء الله kita akan memulai kitab pembahasan kitab yang berjudul Mujmal Ul Hidati Ahli Sunnah Mujmal Usuli Ahli Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah, pokok-pokok akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Buku ini bukunya kecil sekali ya, dan terdiri dari poin-poin yang bersifat global. Dan saya pilih buku ini kenapa? Karena buku ini hampir mencakup seluruh permasalahan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Karena kita penting sekali untuk mengenal apa hakikat keyakinan dan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nah, Ahli Sunnah Wal Jamaah itu bukan sebatas penamaan saja, bukan sebatas mengaku-ngaku bahwa diri saya Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tapi hakikat Ahli Sunnah Wal Jamaah itu adalah keyakinan, akidah, ya, ibadah, muamalah, bahkan seluruhnya. Di mana ia adalah manhaj, metode di dalam memahami yang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya di sini beliau memberikan pendahuluan tentang makna akidah dan makna jamaah. Apa itu akidah? Kata beliau, al-aqidatu lughatan min al-aqdi wa tawthiqi wal ihkami wal rabti biquwwah. Aqidah secara bahasa adalah dari kata-kata aqada, artinya mengikat. Berarti aqidah itu mempunyai makna ikatan secara bahasa ya. Wa tawthiq wal ihkam, mengokohkan dan mengikat dengan kuat. Oleh karena itu, akidah adalah merupakan asas daripada ikatan. Adanya ikatan biasanya akibat daripada adanya akidah. Ketika akidah berbeda, maka akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan perpecahan. Karena persatuan yang hakiki itu adalah persatuan hati. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya walakinna Allah allafa ya. Dalam surat apa namanya? Al-Anfal itu Allah mengatakan wa allafa baina qulubikum, dan Allah yang telah mempersatukan hati-hati kalian. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Dan kalaulah kamu menginfakkan seluruh hartamu, kamu tidak bisa mempersatukan hati mereka. Berarti itu menunjukkan bahwa persatuan yang hakiki itu persatuan apa? Hati. Dan tempat akidah itu di mana?
di hati. Ketika akidah berbeda, ini akan menyebabkan perbedaan. Ya. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ini akidah secara bahasa. Adapun secara istilah, apa itu akidah? Itu al-iman al-jazim. Alladzi la yataqarrab ilaihi syakkun lada mu'taqidih. Akidah secara bahasa artinya, secara istilah, itu iman yang pasti, yang tidak dimasuki oleh keraguan. Akidah adalah iman yang pasti, yang tidak dimasuki oleh apa? Keraguan. Ini akidah. Berarti akidah Islam, disebut akidah Islam apa itu? Yaitu iman yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semua yang Allah kabarkan. Ya, berupa malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, para nabinya, di akhirat. Demikian pula semua yang Allah kabarkan berupa perkara yang gaib, berupa syariat dan yang lainnya. Dan akidah itu tidak bisa dipisahkan dengan hukum. Karena setiap hukum pasti mengandung akidah. Dan setiap akidah pun juga pasti mengandung hukum. Contoh misalnya, hukum sholat, sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib. Wajib tidak kita meyakini ini? Hah? Wajib tidak kita meyakini bahwa sholat lima waktu itu hukumnya apa? Wajib. Sekarang kalau ada orang berkata sholat lima waktu hukumnya tidak wajib, saya punya keyakinan, saya punya akidah, sholat lima waktu itu hukumnya tidak wajib. Seluruh ulama sepakat mengatakan orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari, mengingkari Al-Quran, hadis dan ijma kaum para. Hukum puasa Ramadan hukumnya apa? Dan kita wajib meyakini tidak bahwa itu hukumnya wajib. Setiap hukum itu pasti mengandung apa? Tidak. Antum punya akidah adanya adab kubur, ya. Apa hukum meyakini adanya adab kubur? Wajib. Padahal itu aneh kalau ada orang yang membedakan antara akidah dan hukum. Contoh misalnya HTI, Hizbut Tahrir. Kalau orang Hizbut Tahrir itu memang akidahnya memang Mu'tazilah. Mereka mengatakan katanya hadis ahad itu hanya diterima dalam masalah akidah, dalam masalah hukum, tapi tidak diterima dalam masalah akidah. Jadi mereka menolak hadis ahad dalam akidah, menerima hadis ahad dalam masalah apa? Hukum. Kita katakan, subhanallah, orang-orang Mu'tazilah terdahulu saja tidak pernah memilah-milah antara akidah dan apa? Hukum. Karena akidah dan hukum itu tidak mungkin bisa dipisahkan, saudaraku sekalian, azani Allah. Ya. Maka Al-Sunnah wal Jamaah punya keyakinan sebagaimana nanti kita akan jelaskan bahwa hadis ahad wajib diyakini dalam semua permasalahan yang akan dibahas insyaallah. Ya. Kemudian penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu As-Sunnah. Ahlu itu artinya pemegang. Ahlu juga punya mana? Ya, keluarga. Ahlu terkadang mempunyai mana? Istri. Banyak ya. Ahlus Sunnah artinya pemegang Sunnah. Apa itu Sunnah, Pak? Semua yang berasal dari Rasulullah
صلى الله عليه. Kenapa mereka disebut ahlu sunnah? Kata beliau, wasumu ahlu sunnah istimsakihim watiba'ihim sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Disebut ahlu sunnah karena mereka berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa disebut ahlu sunnah? Karena mereka berpegang kepada sunnah. Adapun kalau yang dipegang bukan sunnah, malah yang dipegang bid'ah, ini bukan disebut ahlu sunnah, Pak. Tapi itu disebut dengan ahlul bid'ah. Walaupun dia mengaku, saya ahlu sunnah, saya sunnah. Saya katakan, ya akhi, cuma Anda mengaku as-sunnah kalau ternyata Anda malah memusuhi sunnah. Justru yang kamu pegang malah bid'ah. Bagaimana kita lihat di masyarakat ya, banyak yang mengaku dirinya as-sunnah wal jamaah, tapi keyakinannya jauh dari keyakinan sunnah. Ya, ibadahnya jauh dari ibadah sunnah. Justru mereka lebih membela bid'ah dibandingkan membela apa? Sunnah. Orang yang berpegang kepada sunnah malah dimusuhi. Maka mana mungkin yang seperti ini disebut sebagai ahlus sunnah? Jadi disebut ahlus sunnah kenapa? Karena mereka berpegang kepada apa? Sunnah. Makanya ahlus sunnah itu apa? Sebelum beramal, nyari dalil dulu. Beda dengan selain Ahlussunnah. Ahlussunnah itu beramal dulu, baru nyari-nyari apa? Dalil yang pas. Ya. Sekarang, apa itu al-jamaah? Apa itu apa? Al-jamaah. Makna al-jamaah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang hasan, ketika Rasulullah sallallahu mengabarkan bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa golongan, Pak? 73 golongan. Berapa yang masuk surga? Berapa yang masuk neraka? 72. Ya. Siapa yang satu golongan itu, kata Rasulullah? Al-jamaah. Lalu Rasulullah ditanya, apa itu al-jamaah? Ma ana alaihi al-yawma. Al-jamaah adalah yang aku dan para sahabatku di atas. Jadi ini penafsiran langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-jamaah makna menurut Rasulullah adalah mereka yang berpegang kepada jalannya Rasulullah sallallahu dan para abadnya. Ya. Nah, di sini beliau memberikan definisi wasumul jamaah. Kenapa mereka disebut dengan al jamaah? Ni annahumul ladzina ijtama'u 'alal haqqi. Karena mereka berkumpul di bersatu padu di atas kebenaran. Karena mereka bersatu padu di atas apa? Kebenaran. Kebenaran yang dimaksud tentu Pak, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Walaupun yang tidak sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya bukan kebenaran. Pahami itu. Parameter kita untuk menilai sesuatu itu benar atau tidak, yaitu apa yang sesuai dengan Rasulullah dan para, yang tidak sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya, kita katakan batil. Kita katakan apa? Batil. Ya. Walam yatafarraqu fid din, dan mereka tidak berpecah belah dalam agama. Dalam berpecah, tidak berpecah belah dalam agama maksudnya apa? Artinya tidak berpecah belah dalam keyakinan akidah. Tidak berpecah belah dalam apa? Akidah.
Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum lihat dari zaman sahabat sampai hari ini, kalau antum baca kitab-kitab para ulama tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama semua. Antum baca kitabnya zaman terdahulu, contohnya Imam Ahmad punya kitab As-Sunnah. Demikian pula Abu Daud punya kitab Ar-Radd Al-Qadariyah. Al-Lalikan punya kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula ratusan kitab sunnah yang ditulis oleh para ulama. Kalau antum baca satu persatu buku itu, antum akan dapatkan sama isinya. Keyakinan mereka sama. Walaupun ya, terkadang sesama mereka terjadi apa? Keselisihan. Terjadi kesalahpahaman. Bahkan terjadi saling tahdir. Sering apa? Saling tahdir. Ini mentahdir ini, yang ini tahdir ini. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari ditahdir oleh Yahya Adz-Dzuhri. Dituduh bahwa beliau Jahmiyah. Ya. Namun para ulama menafikan dan menolak tahdirannya Yahya Adz-Dzuhri selain. Ibnu Mandah dan Abu Nuaim terjadi pertikaian saling tahdir. Tapi kalau antum baca bukunya Abu Nuaim, Ibnu Mandah, sama isinya. Jadi pertikaian mereka itu tidak sampai menyebabkan perbedaan apa? Iya, dan pemahaman. Ya. Beda dengan ahli bid'ah. Kalau antum lihat ahli bid'ah, akidahnya beda. Atau dalam satu kelompok bisa beda. Misalnya sufi. Sufi itu kan macam-macam. Ada Naqsyabandiyah, Sufiyah, dan yang lainnya. Antum lihat tata caranya, wirid-wiridnya beda-beda. Iya. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya, akal Islam, azan ya Allah. Hanya ini disebut al-jamaah, kata beliau, karena mereka bersatu padu di atas apa? Di atas kebenaran. Dan mereka tidak berpecah belah dalam apa? Agama. Pak, masuk aja, Pak. Dipadatkan aja, dipadatkan sini, Pak. Duduknya dipadatkan kemarin. Maju, maju, maju. Kalau maju lagi, Pak. Kita lanjutkan. Kata beliau, wajtama'u ala a'immatil haqqi. Sebut al-jamaah juga kenapa? Nah, mereka bersatu padu yang di atas pemimpin yang sah, yang hak. Kenapa? Karena keyakinan Ahlussunnah semuanya sepakat tidak boleh memberontak kepada pemimpin muslim yang ya, walaupun zalim. Ini keyakinan Ahlussunnah wal yang membolehkan memberontak kepada pemimpin muslim yang zalim siapa? Dua. Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan apa? Mu'tazilah. Padahal itu kalau antum ada lihat pada orang ya, kalau ceramah bawa Quran, bawa hadis, tapi dia membolehkan memberontak kepada pemimpin muslim yang sah karena zalim, yang ketahuilah dia bukan Ahlussunnah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah, ya, perbedaannya yang sangat mencolok dengan Khawarij masalah ini, Pak. Masalah menyikapi pemimpin muslim yang zalim. Ahlussunnah punya keyakinan tidak boleh memberontak. Ya. Bahkan Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa ini sudah menjadi ijma'. Memang ada di zaman tabi'in, beberapa ulama tabi'in atau kelompok tabi'in melakukan pemberontakan. Betul, sahih.
Tapi itu kesalahan, bukan dijadikan contoh. Orang Khawarij di zaman sekarang menjadikan mereka-mereka yang memberontak di zaman tabi'in itu sebagai hujah. Ya, padahal Ahlussunnah menjadikan hujah itu Al-Qur'an dan hadis dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat melarang saat itu. Ikhwatu Islam azani Allah. Yang di sini beliau menambahkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ijtama'u 'ala a'immatil haqqi. Bersatu padu di atas pemimpin yang hak. Pemimpin muslim yang wajib sabar menghadapi pemimpin zalim. Karena adanya perintah-perintah Rasulullah SAW untuk sabar dan tidak boleh memberontak. Ya. Walam yakhruju alaihim, dan mereka tidak khruj, apa namanya, keluar memberontak terhadap pemimpin yang sah. Ini baik-baik ini, Pak. Karena di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang antum melihat kelihatannya sunnah, tapi kalau menghadapi masalah pemimpin muslim yang sah, khawarijnya kelihatan. Iya. Wattaba'u ma ajma'a 'alaihi salaful ummah. Dan mereka mengikuti yang menjadi ijma' salaful ummah. Ya, salaful ummah. Salaf itu apa sih? Salaf itu generasi disebut salaf tiga generasi yang utama. Siapa dia? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Memang terjadi khilaf para ulama, ada sedikit khilaf tentang definisi salaf. Sebagian mengatakan ini yang masyhur, sebut salaf itu tiga generasi utama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebagian ulama mengatakan salaf batasannya adalah sampai abad ketiga, itu tahun 299 terakhir itu. 300 ke atas disebut apa? Salaf. Ya. Al-Sunnah, Pak, memiliki nama lain. Apa itu? Ahlul Hadis. Nama lain Al-Sunnah, Pak, Ahlul Hadis, pemegang hadis. Bagaimana Imam Ahmad menamai? Ketika Imam Ahmad ditanya tentang hakikat firqah najiyah, kelompok yang selamat itu. Apa kata Imam Ahmad? Illam yakunu ahlul hadis fala adri man. Kalau mereka bukan ahlu hadis, saya enggak tahu siapa lagi. Ya. Mereka juga disebut dengan ahlul athar. Nama lain ahlus sunnah itu ahlul apa? Asar, pemegang asar. Apa yang dimaksud dengan asar? Asar itu yaitu perkataan dan perbuatan para sahabat dan para tabi'in. Kenapa? Karena mereka mengikuti ya generasi yang utama tersebut. Mereka juga disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Mereka juga disebut dengan At-Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang dibela oleh Allah. Mereka juga disebut dengan Ahlul Ittiba, orang yang senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, Pak. Itu qawaid usulun fi manhajit talaqqi wal istidlal, kaidah-kaidah dan pokok-pokok dalam manhaj talaqqi dan istidlal. Apa sih talaqqi? Talaqqi itu artinya mengambil ilmu. Istidlal artinya berdalil. Di sini beliau memulai bab yang pertama tentang
kaidah-kaidah ahlu sunnah dalam metode mengambil ilmu dan berdalil. Ini penting, ya, agar terlihat bagaimana metode ahlu sunnah wal jamaah dalam mengambil ilmu dan berdalil. Baik, nomor satu. Kata beliau, masdarul aqidati wa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihati wa ijma'u salafis salihi. Sumber akidah itu tiga. Sumber akidah tiga. Yang pertama, kitabullah. Yang pertama apa? Mas, itu yang lagi bobo. Yang pertama apa? Kitabullah. Ini kayaknya hackernya kurang jereng. Terlalu soft ini. Hackernya bikin ngantuk. Yang pertama apa? Sumber akidah? Kitabullah. Yang kedua apa? Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Ingat, yang sahih. Karena hadis dhaifah tidak diterima dalam masalah akidah. Walaupun dhaifnya ringan. Ya. Yang ketiga apa? Ijma' salafus salih. Ijma' apa? Salaf. Kenapa tidak dikatakan ijma ulama? Karena ulama kan banyak. Ini dibatasi ijma salaf. Karena akidah tidak mungkin berubah-ubah. Panjang masa. Tidak akan mungkin berubah. Mungkin misalnya, ya, di zaman Nabi dulu Allah beristiwa di atas arsy, sekarang udah enggak lagi. Mungkin. Ya. Yang namanya akidah itu tidak akan pernah berubah. Makanya sumber akidah hanya tiga: Al-Quran, hadis yang sahih, dan apa? Ijma salafus salih. Beda dengan sumber hukum fikih maksudnya. Kalau fikih, ya, sumbernya dalilnya apa? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, qaulu sahabat, sebagian mengatakan menambahkan istihsan, ya, istiqra, dan yang lainnya, yang itu pembahasan dalam ilmu usul fiqih. Kenapa kias tidak berlaku dalam akidah? Karena dalam masalah akidah nggak bisa dikiasin. Dalam masalah akidah tidak bisa apa? Dikias. Contoh misalnya, yang ada di surga nggak mungkin bisa dikiaskan dengan yang ada di dunia. Ya. Di surga ada pisang? Ada. Di dunia ada pisang? Ada. Tapi bisa enggak kita katakan pisangnya di surga sama dengan pisang di mana? Di dunia. Beda. Dan tidak bisa dikiaskan. Ya. Makanya kias dalam akidah batil. Tidak berlaku. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama. Masdar akidah itu apa? Al-Qur'an. Masdar akidah itu Al-Qur'anul Karim. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an adalah merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah turunkan Al-Qur'an sekaligus 30 juz dan disimpan di sebuah tempat di langit yang pertama yang disebut dengan Baitul Izzah. Ya. Kemudian dari Baitul Izzah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur.
Beda dengan selain Al-Quran. Kalau Taurat, Injil diturunkan langsung. Taurat langsung diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekaligus. Injil diturunkan kepada Nabi Nabi Isa sekaligus. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah berangsur selama 23 tahun. Apa hikmahnya? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Berkata orang-orang kafir itu, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah berkata berfirman, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Demikianlah, kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur itu untuk mengokohkan hatimu dengan Al-Quran. Rupanya ini Pak, kenapa Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga. Apa itu? Itu supaya dengan terus-menerus Rasulullah dibacakan Al-Quran, semakin kokohlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran agung, akhi, bahwa selama kita terus mempelajari Al-Quran, Allah kokohkan iman kita di hati kita. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah. Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir-akhir hayat beliau, Rasulullah bersama Jibril selalu bertemu di bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Yang kemudian akhir Islam, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Al-Quran belum dibukukan. Kenapa Al-Quran belum dibukukan? Nah, masih ada penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu Al-Quran terus-menerus turun, belum sempurna terus. Dan sempurna telah mendekati Rasulullah SAW meninggal dunia. Ikhwatul Islam, azani Allah wa ya. Baru kemudian di zaman siapa Al-Quran dibukukan? Man, salah besar. Yang pembukuan Al-Quran itu di zaman Abu Bakar. Di zaman siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Yang pertama kali mengusulkan Umar bin Khattab. Gara-garanya Umar melihat banyak penghafal-penghafal Quran yang mati syahid di medan perang. Umar khawatir kalau penghafal Quran meninggal semua, hilang ini Al-Quran. Gimana? Datanglah Umar kepada Abu Bakar. Ya. Apa kata Umar, ya Abu Bakar? Innal kita laqad istahra'ina. Fa inni akhsha an yadhhab al-Quran. Wahai Abu Bakar, para penghafal Quran satu persatu sudah mati syahid di medan perang. Aku khawatir Al-Quran akan hilang, ya Abu Bakar. Perintahkan untuk mengumpulkan apa? Al-Quran. Tadinya Abu Bakar enggak mau, Pak. Takut ini bid'ah. Abu Bakar takut ini termasuk perkara apa? Bid'ah. Tapi Umar terus menyebutkan hujah-hujah. Sampai akhirnya Abu Bakar yakin bahwa ini bukan bid'ah. Ini kebaikan. Kata Umar, demi Allah, wallahi hadza khair ya Abu Bakar. Kenapa? Karena tujuannya untuk apa? Hah? Menjaga Al-Quran. Bayangkan kalau Al-Quran enggak dibukukan, bingung kita. Ya. Dengan dibukukan Al-Quran terjaga tidak, Pak? Terjaga.
Kemudian Abu Bakar pun membentuk sebuah kepanitiaan yang ditunjuklah ketua panitianya itu Zaid bin Thabit. Siapa dia? Zaid bin Thabit. Mulailah Zaid bin Thabit mengumpulkan para penghafal Quran dan mengumpulkan tulisan-tulisan para sahabat Quran. Ada yang menulis di kulit, ada yang menulis di batu, ada yang menulis dikumpulkan semuanya. Karena kemudian selesailah Zaid bin Thabit, disimpanlah mushaf Abu Bakar itu di siapa? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di Nabi sallallahu alaihi. Di zaman Umar masih tersimpan dengan baik. Di zaman Uthman apa yang terjadi, Pak? Ya. Datanglah sebagian sahabat kepada Uthman itu Abdurrahman bin Auf. Gara-garanya melihat perselisihan terjadi. Karena kan Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf ya. Sab'atu. Yang ini bacanya begini, yang ini bacanya begini, ini bacanya begini, akhirnya sampai hampir terjadi apa? Pertengkaran. Abdurrahman bin Auf datang kepada Uthman. Ya Uthman, adrib bin Nas. Ya, segera. Ini masalah besar ini. Saya khawatir ini akan terjadi perpecahan di belakangan hari. Maka Uthman pun mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah. Maka semua sepakat. Hanya dijadikan satu. Mushaf saja. Mushaf Uthman. Mushaf yang lainnya disuruh oleh Uthman untuk dibakar. Yang lain dibakar. Yang boleh ada hanya mushaf Uthman bin. Iman Uthman bin Affan kemudian meminta sebelumnya ya, meminta mushaf Abu Bakar itu yang ditulislah oleh Uthman. Dan di istilahnya di kopi, kalau di zaman sekarang, kalau zaman dulu kan nggak ada mesin kopi. Terus ulang lagi, kemudian kalau terjadi perselisihan di kalangan mereka, Uthman memutuskan untuk mengembalikan kepada bahasa Quraisy. Apa? Quraisy. Ya. Makanya kan sampai sekarang disebut dengan Mushaf Uthmani. Sahabat mani. Nah, gara-gara itu kebanyakan antum mengira yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran Uthman bin Talha besar. Yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran siapa? Abu Bakar. Ya. Tapi lucunya apa? Kisah tentang pengumpulan Al-Quran ini malah dijadikan dalil bolehnya bid'ah hasanah, Pak. Ya, itu bid'ah hasanah. Karena kan di zaman Rasulullah SAW Al-Quran tidak ada, belum dibukukan. Baru dibukukan di zaman siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar berbuat bid'ah. Maka kita katakan ya akhi, sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak lakukan itu tidak lepas dari berapa? Tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah tidak lakukan karena apa? Ya, enggak. Keadaan yang pertama tadi, kenapa Rasulullah tidak lakukan? Karena masih ada penghalang. Paham tidak? Contohnya ini. Kenapa Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quran, tidak jadikan mushaf? Masih ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wahyu terus menerus turun. Ada penghalangnya. Ya. Keadaan yang kedua, kenapa Rasulullah tidak lakukan? Bisa jadi yang kedua karena belum dibutuhkan, alias belum ada pendorongnya.
Belum ada apa? Contoh. Di zaman Rasulullah ada enggak ilmu nahwu, ilmu sorof? Kenapa? Belum dibutuhkan. Ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, banyak orang masuk Islam enggak bisa bahasa Arab. Akhirnya apa? Baca Quran, baca hadis bersalah-salahan. Maka Ali bin Abi Thalib khawatir, ini kalau enggak diletakkan ilmu ilmu bahasa Arab, rusak ini Al-Quran. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Duhali untuk meletakkan ilmu nahwu dan sorof. Demi dalam rangka apa? Demi menjaga al. Ini keadaan yang keberapa, Pak? Yang kedua, ingat baik-baik kaidah ini manfaat banget. Keadaan yang ketiga, Rasulullah tidak lakukan. Sementara penghalangnya tidak ada. Dan pendorongnya pun ada di zaman Nabi. Tapi Nabi tetap tidak lakukan. Maka ini baru disebut bid'ah. Rasulullah SAW tidak lakukan. Penghalangnya tidak ada di zaman Nabi. Artinya Nabi mampu melakukannya. Pendorongnya ada di zaman Nabi. Artinya dibutuhkan di zaman Nabi SAW. Tapi Nabi tetap tidak melakukannya. Ini menunjukkan apa? Tidak disyariatkan. Contoh, Nabi SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan, tanpa iqamah. Tanpa adzan, tanpa apa? Nabi bisa mampu tidak untuk menyuruh Bilal untuk adzan dan iqamah? Tidak ada penghalangnya. Dibutuhkan tidak, Pak? Dibutuhkan untuk mengumpulkan apa? Orang. Tapi Nabi tidak lakukan, berarti itu menunjukkan. Maka kalau ada orang adzan dan iqamah untuk sholat raya, kita katakan apa? Bid'ah. Kalau dikatakan Nabi enggak tidak melakukan, ya betul, Nabi memang tidak melakukan, sahih betul, dan itu hujah kita. Iya. Tapi bukankah Al-Quran Nabi tidak lakukan? Beda. Kalau Al-Quran Nabi tidak lakukan karena memang ada penghalangnya, saudara. Iya. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau menghidupkan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Kenapa Umar berani? Sementara Abu Bakar enggak? Oh, di zaman Abu Bakar beliau tidak menghidupkan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Tapi di zaman Umar dihidupkan. Karena Umar melihat, oh, di zaman Rasulullah, kenapa beliau tidak melakukan sholat tarawih berjamaah tiap malam? Dan penghalangnya apa? Apa penghalangnya? Hah? Takut diwajibkan. Sementara di zaman Umar tidak mungkin diwajibkan lagi. Wah, ya sudah terputus. Nah, subhanallah, ternyata pendapat Umar disepakati oleh semua sahabat tanpa ada perselisihan. Iya. Akhirnya menjadi sunnah sampai hari ini. Salat tarawih berjamaah. Tidak ada yang mengingkari salat tarawih berjamaah kecuali satu firqah. Siapa? Syiah. Mereka mengatakan ini bid'ah Umar. Iya, katanya ini bid'ah Umar bin. Memang dasarnya mereka benci kepada Umar. Ya. Nah, ini akhir ya. Nanti saya akan jelaskan juga tentang hakikat bid'ah. Itu bid'ah. Ada pembahasannya insyaallah. Kalau kata-kata mendengar kata bid'ah itu serem, Pak. Ya, kalau orang bahas bid'ah pasti dituduhnya Wahabi. Ya.
Saudaraku sekalian, akhwat Islam, azan ya Allah wa yang. Nah ini Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian Pak berkembang menjadi ilmu Al-Qur'an. Dan dalam Islam tuh sangat terkenal ilmu qiraat. Ada ilmu qiraat. Di mana qiraat dibagi lagi oleh para ulama menjadi dua, qiraat mutawatir dan qiraat yang syadzah. Qiraat yang mutawatir dan qiraat yang apa? Yang syadzah. Ya. Sekarang apa itu qiraat mutawatir? Apa itu qiraat yang syadzah? Al-Imam Al-Muqri Abu Al-Khair Ibn Al-Jazari dalam kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashr ketika menyebutkan tentang hakikat qiraat mutawatir. Apa itu qiraat mutawatir? Kata beliau, kullu qiraatin wafaqat al-arabiyyah walau bi wajhin wa wafaqat ahad al-masahif al-Uthmaniyah walau ihtimalan wasahha sanaduha hiyal qira'atus sahihatu allati la yajuzu radduha wala yahillu inkaruha bal hiya min al-ahrufi sab'ah allati nazala biha al-Qur'an wa wajaba 'ala an-nasi qabuluha sawa'un kanat 'anil a'immati sab'ah am 'anil ashrah am 'an ghairiha an gharihim min al-a'immati al-maqbulin wa ma takhtalla ruknun min hadhihi al-arkan al-thalathah ya atiq 'alayha ya dha'ifah aw shadah aw batilah sawa'un kanat 'an as-sab'ah am 'an wa 'amman wa akbar minhu. Kata beliau, setiap qiraat yang sesuai dengan bahasa Arab yang fasih wafaqat al-arabiyyah walau biwajhin, walaupun dari satu sisi, wa wafaqat ahad al-masahib al-uthmaniyah, dan sesuai dengan mushaf Uthmani. Itu mushaf Uthman bin Affan. Dan sahih sanadnya. Dan sanadnya apa? Sahih. Maka ia adalah qiraat yang sahih, yang tidak boleh ditolak dan tidak halal diingkari. Dan ia termasuk 7 huruf yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dan wajib diterima oleh manusia. Nah, di sini beliau menyebutkan, Pak, sebut qiraat yang bisa diterima disebut dengan istilah qiraat mutawatir. Itu ada berapa syarat tadi? 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Syarat yang kedua apa? Sesuai dengan mushaf Uthman bin Affan. Syarat yang ketiga apa? Syaratnya sahih. Syaratnya apa? Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka disebut dengan qiraat apa? Syadzah. Qiraat yang syadzah. Kami baik-baik ini. Dan jangan antum campurkan dengan istilah ilmu hadis. Dalam hadis ada juga hadis mutawatir. Ya. Karena sebagian orang ada yang memahami sama gitu. Padahal dua ilmu ini beda. Hadis mutawatir ada definisinya. Qiraat yang mutawatir ada syaratnya. Dan syaratnya beda dengan hadis mutawatir. Akhwat Islam, azan ya Allah. Ya. Nah, ini jadi dan qiraat
Banyak, Pak. Dan di Indonesia yang kita baca selama ini adalah riwayat siapa? Asim. Iya. Hafs an Asim. Dan kira tuh banyak. Kalau antum, saya dulu ngambilnya kuliah hadis bukan kira Al-Qur'an. Ya, jadi saya nggak belajar tentang macam-macam kiroat. Ya, kalau yang teman-teman saya yang ngambil kuliah Al-Qur'an, mereka paham tuh sampai 11 kiroat, masya Allah. Ya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah banyak. Nah, ini dia Al-Qur'an. Ini dia Al-Qur'an yang merupakan apa? Hah? Sumber akidah Islam. Dan tentunya saudaraku, ya, dalam tata cara menafsirkan Al-Qur'an wajib kita mengikuti tata cara yang dijalani oleh para ulama salaf. Yang dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah bahwa tata cara menafsirkan Al-Qur'an itu empat. Yang pertama, tafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yang kedua, tafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Yang ketiga, tafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir sahabat. Yang keempat, tafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir tabi'in. Kata beliau, inilah ahsanut turuqit tafsir, tata cara tafsir yang paling bagus, yang paling baik. Baik, ini sumber yang pertama yang merupakan sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Qur'an, kitabullah. Yang kedua, sunnatu rasulihi as-sahih, sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Kapan disebut hadis atau sunnah itu sahih? Kalau memenuhi lima syarat. Sebut hadis sahih, Pak, kalau memenuhi lima syarat. Apa itu lima syarat? Yang pertama, ya, sanadnya bersambung. Sanadnya apa? Sambung. Yang kedua, syaratnya perawinya adil. Perawinya apa? Adil. Kapan disebut perawi itu adil, Pak? Kalau memenuhi lima syarat. Yang pertama, Islam balig, dua balig, tiga berakal. Yang keempat, tidak melakukan kefasikan. Tidak melakukan apa? Kefasikan. Yang kelima, tidak melakukan qawarimul muru'ah, hal-hal yang merusak muru'ahnya dia. Ini adil. Sebut perawi adil kalau memenuhi lima syarat. Muslim, balig, berakal, tidak fasik, dan tidak melakukan khawarimul. Ini syarat yang keberapa? Hadis sahih kedua. Syarat yang ketiga, hadis sahih apa? Perawinya dhabit. Perawinya apa? Dhabit. Dhabit itu disebut dhabit, maksudnya yaitu menguasai gitu. Dan dhabit ada dua macam. Dhabit qadar, yaitu hafal di luar kepala. Hafal luar biasa. Yang kedua, dhabit kitab. Artinya dia tidak hafal, tapi dia tulis dalam kitab dan kitabnya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kitab hadisnya itu selamat dari kesalahan. Iya. Itu namanya dhabit apa?
kitab. Karena ada perawi hadis kalau meriwayatkan dari hafalannya lemah dia, Pak. Tapi kalau meriwayatkan dari kitabnya diterima. Ada yang kebalikan. Kalau dia meriwayatkan dari kitabnya lemah dia. Kenapa? Karena kitabnya bermasalah. Dan kalau dia meriwayatkan dari hafalannya diterima. Ada yang diterima dua-duanya. Baik dari hafalannya maupun dari apa? Dari kitabnya. Ada yang ditolak dua-duanya. Baik dari hafalan maupun apa? Kitabnya. Lemah. Iya. Karena para ahli hadis di zaman dulu itu, Bang, biasanya mereka siang hari itu mencatat. Jadi syekh mendiktekan jumlahnya ribuan, ya. Syekh biasanya membawa mendiktekan sanad itu satu persatu. Haddatsana fulan. Sana ada bilang, haddatsana fulan. Haddatsana fulan. An fulan, an fulan. Jadi di siang hari mereka sibuk mencatat dari syekh. Di malam hari mereka sibuk apa? Merapihkan tulisannya lagi dengan memukobalah kitab yang bisa dipercaya. Itu para ahli hadis seperti itu. Iya. Makanya terkadang ada kitab fulan belum dimukobalah. Kitab fulan banyak kesalahannya. Kesalahan terkadang gara-gara telinganya kurang awas. Ya. Soalnya syekhnya ngomong gini karena dia duduknya jauh gitu. Kedengarannya salah, nulisnya salah lagi. Ketahuan tuh para ulama. Ini syarat yang ketiga. Diriwayatkan oleh siapa? Perawi yang dhabit. Kalau dhabitnya sempurna, maka hadisnya sahih. Dan perawinya disebut dengan thiqah. Kalau dobitnya sempurna, maka hadisnya apa? Derajat hadis perawi ini sahih. Dan perawi ini disebut oleh para ulama dengan istilah apa? Thiqah. Kalau dobitnya kurang sempurna, maka perawi ini derajat hadisnya hasan. Dan disebut oleh para ulama dengan istilah Qadukun atau la ba'sabih. Iya, ini istilah para ulama demikian ketika mengungkapkan perawi yang hasan. Jadi mana kedobitannya enggak sempurna tapi masih diterima, tapi kedobitannya tidak sempurna. Iya. Ini syarat hadis sahih yang keberapa? Yang ketiga. Syarat hadis sahih yang keempat. Apa itu? Alla yakuna syad. Tidak syad. Apa itu syad? Tidak syad. Apa itu syad? Syad adalah periwayatan perawi yang diterima bertabrakan dengan periwayatan perawi yang lebih thiqah darinya. Saya ulangi. Syad adalah periwayatan perawi yang diterima yang bertabrakan dengan periwayatan perawi yang lebih thiqah atau lebih banyak jumlahnya, ya, dari si perawi tersebut. Kalau misalnya saya berikan contoh aja ya, sehari-hari misalnya. Si Anu, si Fulan bisa ngabarin terjadi kebakaran hari Senin. Sementara 10 teman-temannya mengatakan hari Rabu. Sementara kejadiannya sama gitu. Paham tidak, Pak? Yang ini bilang Senin. Tapi yang teman-temannya yang lain bilang apa? Rabu. Kira-kira antum lebih ngambil yang mana? Yang 10 apa yang satu orang? Yang 10 dong. Ya. Maka kita hukumi ucapan si Fulan yang Senin ini apa?
ini orang syad. Ya. Kenapa? Tabrakan. Tabrakan masalahnya dengan atau misalnya ada dua orang, dua-duanya antum anggap thiqah, tapi yang satu lebih thiqah dibandingkan dengan yang lain. Ya. Ketika dua-duanya mengabarkan dengan pengabaran yang berbeda, tabrakan, antum lebih ngambil yang mana? Tapi yang lebih, tentunya lebih thiqah dong, yang lebih antum percaya. Ya, akal Islam azan ya Allah menyebut. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kita itu mendengar ucapan ustaz, ustaz tuh mungkin di mata para penuntut ilmu ikhwah banget gitu. Kalau misalnya perkataan ustaz dengan perkataan teman antum tabrakan, kira-kira antum pegang yang mana gitu. Ini ustaz, ini cuma teman gitu. Ya. Pasti biasanya sih antum akan pegang ucapan ustaz. Kenapa? Karena adanya thiqah di hati kita. Yeah. Para ustaz juga berderajat-derajat, Pak. Ustaz Anu, Ustaz Badru, tabrakan kok dengan Syekh bin Baz. Ya siapalah, gitu kan? Kenapa? Beda. Demikian pula para ulama terdahulu seperti itu. Ya. Kalau ada dua perawi, kok periwayatannya sama, cuma kok lafadznya beda, tabrakan, nggak bisa dikompromikan ini. Maka mereka lihat mana yang lebih thiqah, yang diambil yang lebih thiqah, yang kurang thiqah di. Ya. Nah ini saudaraku sekalian, azan ya Allah. Jadi ini syarat yang keberapa, Pak? Yang keempat. Walaupun terkadang, Pak, ya, ada namanya disebut dengan yaitu ziyadatul thiqah. Tambahan rawi yang thiqah. Artinya begini. Ada sebuah tambahan yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqah lain. Semua perawi-perawi yang thiqah ya mengabarkan, tapi si Anu nih memberikan tambahan yang tidak ada pada yang lain. Tambahan ini bisa terima apa enggak? Maka dilihat si perawi ini memang mungkin sangat thiqah. Maka pada waktu itu bisa diterima tambahan. Namun terkadang terjadi perselisihan para ulama. Apakah ini termasuk syadz atau termasuk tambahan perawi yang thiqah? Saya berikan contoh tentang gerak-gerakin telunjuk ketika apa? Tahiyat. Yang meriwayatkan tentang gerak-gerakin telunjuk itu, Pak. 12 perawi hanya menyebutkan isyarat. Sementara ada satu perawi ya mengatakan apa? Yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakkannya. Sehingga terjadi perselisihan nih, Pak, para ulama. Kata-kata menggerak-gerakkan ini cuma diriwayatkan oleh seorang perawi. Dia thiqah, mungkin. Ya. Sementara perawi-perawi yang lain hanya menyebutkan isyarat. Isyarat dengan apa? Telunjuk. Apakah yang mengatakan menggerak-gerakkan ini dianggap syadz atau ini termasuk tambahan perawi yang thiqah? Syekh Al-Albani memandang ini termasuk tambahan perawi yang thiqah. Kenapa kata beliau? Karena tidak bertabrakan dengan isyarat. Tidak bertabrakan dengan apa? Isyarat, karena setiap orang yang menggerak-gerakkan pasti isyarat, nggak, Pak? Pasti isyarat. Dan tidak setiap yang isyarat pasti apa? Menggerak-gerakkan. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan
enggak, ini tabrakan, jahat ini. Sehingga mereka mentoifkan ini apa? Gerak-gerakan jari. Kalau anak contoh kepada pendapat bahwa ini tidak termasuk syad. Kenapa? Karena ini tidak bertabrakan. Tidak apa? Tidak bertabrakan. Iya. Terlebih di situ perawi tersebut memberikan cerita di situ secara detail yang menunjukkan dia memang betul-betul hafal, menguasai. Allahu a'lam. Iya. Nah, dari gara-gara itulah kemudian terjadi perselisihan ulama. Apa hukumnya menggerak-gerakkan apa? Jari. Mereka yang mengatakan dhaif mengatakan tidak. Mereka yang mengatakan sahih, mereka apa? Sunnah. Iya. Cuma yang malangnya, Pak, murid-muridnya yang berantem. Ya. Ustadz-ustadznya sih biasa-biasa aja. Murid-muridnya berantem-beranteman. Oh, ente gerak-gerakan. Ahli bid'ah ente. Ya. Allah musta'an. Baik. Jadi, itu syarat yang keberapa? 4. Syarat yang kelima. Sebut hadis sahih, syarat yang kelima adalah syarat yang kelima yaitu la yakuna fiha illah, tidak terdapat illat penyakit. Ya, memang mirip antara illat dan ulat. Ulat itu penyakit dalam buah. Kalau ilat penyakit dalam hadis. Tapi penyakit atau ilat itu dibagi oleh ulama hadis jadi dua, Pak. Ada ilat yang berpengaruh dan ada ilat yang tidak berpengaruh. Ya. Dan ilat hadis itu ada dua juga dibagi oleh para ulama dari sisi terlihat atau tidaknya. Ada ilat yang terlihat tampak jelas, ada ilat yang tersembunyi, gak kelihatan. Contoh misalnya ilat yang tampak jelas apa-apa, perawinya dhaif. Kalau buat antum-antum yang awam sih gak paham, ya gak tetap gak jelas juga gitu loh. Ya, buat, tapi buat mereka yang biasa bergumul dengan ilmu hadis, Pak, yang sering mengenal perawi-perawi hadis, begitu baca perawinya aja udah ketahuan. Misalnya haddatsana Ali bin Jud'an, ah udah ketahuan ini. Ali bin Jud'an dhaif. Jelas, ini namanya ilat yang jelas gitu. Atau sanadnya terputus. Jelas. Di pulang ketemu sama buruknya. Apa ini? Unqati, terputus. Ada ilat yang enggak jelas, Pak, enggak kelihatan. Dan baru kelihatan kapan? Ketika dikumpulkan semua jalur-jalurnya. Ketika dikumpulkan semua jalur-jalurnya, baru ketahuan ada ilatnya. Misalnya ada 5 jalur. Ya. Yang antum lihat satu jalur ini sampai ke Rasulullah SAW. Tapi jalur yang 4 hanya sampai kepada sahabat mauquf. Jadi ada 4 jalur bertabrakan dengan satu jalur. Jalur yang antum lihat ini marfu sampai ke Rasulullah SAW. Tapi yang 4 ini kok tidak sampai ke Rasulullah SAW. Gimana ini? Berakan di sini, padahal hadisnya sama. Wah, dikumpulkan jalur-jalurnya tampak kepada kita, ternyata periwayatan hadis yang marfu yang sampai ke Rasulullah itu cacat. Yang benar bahwa ini adalah dari perkataan sahabat misalnya. Itu, Pak. Dan memang, Pak, ya, mengenal ilat hadis ini bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu para ulama hadis mengatakan apa? Tidak ada yang menguasai ilat hadis
kecuali jahabatul ulama, ulama-ulama yang hebat saja, luar biasa. Seperti siapa? Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Ali ibn al-Madini. Itu para ulama hadis yang luar biasa pengenalan mereka terhadap ilat-ilat. Hanya tidak aneh, Pak. Satu hadis itu oleh para ulama hadis itu, Pak, dicari sampai jalan-jalannya berada-berada. Yahya bin Ma'in pernah, ya, beliau ingin mengetahui tentang penyakit Hamad bin Salamah bin Dinar. Maka beliau kumpulkan hadis-hadis Hamad bin Salamah bin Dinar dari semua jalan. Untuk apa? Untuk mengetahui mana yang merupakan kesalahan Hamad dan mana yang kesalahan itu bukan berasal dari Hamad. Ya, Masya Allah, Islam yang belajar, bantu belajar ilmu hadis itu capek, Pak. Ya. Sekarang Alhamdulillah ada namanya Maktabah Syahmila. Tapi itu juga nggak menjamin untuk bisa jadi ahli hadis. Karena butuh ketelitian banget. Ya. Mempelajari sahabat, perawi itu ada ilmunya, namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ya, nah ini jadi ini syarat, lima syarat hadis sahih. Siapa yang apa? Lima syarat dari saya apa? Yang pertama, sanadnya yang bersambung, perawinya adil, perawinya dobit. Dobitnya sempurna atau dobit kurang nih? Enggak, dobitnya kan tadi ada dua. Kalau dobit sempurna, maka sahih. Kalau dobitnya kurang, sad. Baik, terus tidak syad. Terus tidak terdapat ilat. Ilatnya yang kayak gimana? Yang berpengaruh. Adapun kalau ilatnya nggak berpengaruh, salah. Iya. Misal ada dalam sanadnya itu ada perawi, di mana perawi ini bingung kita. Ada dua perawi yang namanya sama mirip. Kita bingung yang mana ini, yang ini atau yang itu. Tapi dua-duanya thiqah. Maka yang kayak ginian ini nggak berpengaruh. Ya. Ini saudaraku sekalian disebut dengan sunnah yang gimana Ustaz? Kalau terjadi perselisihan para ulama, yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan apa? Dhaif. Gimana dong sikap kita sebagai orang awam? Sikap kita sebagai orang awam, Pak, antum lihat mana yang paling menurut antum paling alim. Paling apa? Paling alim dalam ilmu hadis, maka itulah yang antum ambil. Contoh misalnya, antum melihat Syekh Albani yang paling alim di zaman ini tentang apa? Ilmu hadis. Ada lagi ulama lain namanya Syekh Mukbil. Kemudian terjadi perselisihan di antara Syekh Mukbil sama Syekh Albani dalam menilai suatu apa? Hadis. Antum melihat Syekh Albani lebih piawai dalam masalah ilmu, ya sudah pegang saja. Tapi kalau antum sudah belajar ilmu hadis, sudah paham betul, apalagi antum kuliah hadis misalnya, kewajiban antum periksa. Kemudian tarjih mana yang paling kuat. Kemudian amalkan yang antum pandang itu. Ya. Adapun buat mereka yang awam yang belum pernah belajar ilmu hadis, kewajiban dia ambil dari yang antum lihat yang paling alim. Iya. Karena banyak banyak juga, Pak, beberapa hadis-hadis yang memang diperselisihkan oleh para ulama apakah itu sahih atau lebih banyak. Walaupun memang yang disepakati akan kesahihannya jauh lebih banyak. Yang disepakati akan kedhaifannya jauh lebih banyak dibandingkan yang diperselisihkan tersebut. Ya. Nah ini
Yang kedua, itu sunnah Nabi SAW yang sahih. Yang ketiga yaitu ijma salafus shalih, kesepakatan salafus shalih. Yang dimaksud salaf di sini sahabat Nabi SAW. Karena ijma para sahabat itulah yang menjadi parameter. Ya. Kalau para sahabat sudah menjadi ijma, pendapat siapapun setelahnya wajib ditolak. Apalagi dalam masalah akidah, siapapun yang akidahnya tidak sesuai dengan akidah para sahabat, pasti itu akidah yang menyimpang. Pasti. Ini akal Islam azani Allah yang sudah saya sebutkan tadi. Kenapa ijma ini hanya terbatas pada ijma salafus saleh? Karena sekali lagi apa? Karena masalah akidah tidak mungkin berubah. Tidak mungkin apa? Beda dengan hukum. Kalau hukum Islam ada yang sifatnya apa? Tidak berubah-ubah. Ada juga yang sifatnya apa? Bisa berubah mengikuti ilah. Makanya dalam ilmu usul fikih ada kaidah mengatakan apa? Al-hukmu yadumu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ngikutin ilah. Ilah ada, hukum ada. Ilahnya enggak ada, maka hukum tidak ada. Ya. Saya berikan contoh misalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi menyuruh para sahabat kalau pakai sorban itu kan, itu diikatkan juga ke rahang untuk menyelisihi orang Yahudi saat itu. Karena orang Yahudi pakai sorban cuma diikat di kepala. Maka Nabi menyuruh para sahabat menyelisihi orang Yahudi memakai sorbannya dengan diikatkan karena rahang, namanya muhallaq. Nah, di zaman Imam Ahmad, orang Yahudi udah gak pakai sorban lagi. Mereka ganti pakai toya lisah, pakai topi toya lisah itu. Akhirnya, kata apa kata Imam Ahmad? Adapun di zaman sekarang, maka pakai sorban gak perlu diikatkan kemana? Rahang. Kenapa? Karena bukan lagi menjadi syiar orang Yahudi. Berarti ilatnya hilang di situ. Bisa berubah gara-gara ilatnya sudah berubah. Paham tidak, Bang? Iya. Iya. Sedangkan akidah enggak mungkin berubah sepanjang masa sampai hari kiamat tidak akan berubah. Iya. Baik, saya kira cukup dulu, Pak. Ini baru poin pertama. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Kenapa orang-orang yang melakukan kebid'ahan alias rusak akidahnya tak mau disebut ahlul bid'ah? Ya pasti, Pak. Gak bakalan mau. Kenapa? Karena mereka tahu bid'ah itu apa? Rusak. Makanya mereka gak mau disebut apa? Ahlul bid'ah. Secara fitrah saja mereka gak mau disebut ahlul bid'ah. Wow. Itu bukti kan menunjukkan bahwa semua bid'ah itu sebenarnya sesat. Enggak ada bid'ah sana. Iya. Sama kalau antum maling, mau enggak disebut maling? Mau.
Nggak ada di dunia ini orang yang mau disebut sesat, Pak. Hatta orang yang sesat pun nggak mau disebut sesat. Dan Fir'aun sendiri nggak ngaku dirinya sesat, Pak. Nggak merasa dirinya sesat. Allah mengatakan dalam surat apa? Ghafir. Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Ini ucapan Fir'aun, Bapak. Fir'aun mengatakan, saya justru membimbing kalian kepada kebenaran. Makanya di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat sendiri, nggak ada. Kalau orang merasa paling benar sendiri banyak, tapi yang merasa paling sesat sendiri nggak ada. Sementara untuk menilai seseorang itu sesat atau benarnya apa? Al-Quran, hadis, sesuai dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, para sahabat. Setelah kita pelajari Quran, hadis, dan akidah para salaf, dari situ kita ketahui siapa hakikat Ahlus Sunnah, siapa yang hakikatnya Ahlul Bid'ah. Ya. Tapi tentunya, Pak, nggak setiap antum ngelihat orang yang berbuat bid'ah antum langsung panggil, hey, Ahlul Bid'ah, yang enggak. Ya. Bisa jadi dia berbuat bid'ah karena nggak tahu. Dia menganggap selama ini apa? Ini sunnah-sunnah aja, baik-baik aja. Nah, di sini penting kita untuk berdakwah, memahamkan masyarakat tentang apa? Pentingnya mengikuti sunnah. Ya. Dalam hadis, umat Islam terpecah 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Apakah 72 golongan itu nantinya masuk surga, Ustaz? Siapapun, Pak, yang mati di atas la ilaha illallah, maka ia masuk. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwa mengatakan apa? Siapa yang punya keyakinan bahwa 72 ini kekal di neraka, maka dia khawarij. Siapa yang punya keyakinan bahwa 72 ini kekal di neraka, maka dia apa? Ahlussunnah enggak meyakini. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah, tidak mempersekutukan Allah, maka dia sudah dapat jaminan masuk. Paham? Saat saya pernah berguru dengan orang yang berpemahaman khawarij, terus saya tinggalkan dan saya beritahu ke teman-teman. Akhirnya kajian dia jadi sepi, Ustaz. Saya dituduh zolim. Apa saya harus minta maaf? Ya kalau jelas pemikirannya khawarij, dan antum sudah pelajari benar memang pemikirannya khawarij, memang wajib antum apa? Ya beritahu teman-teman biar pemikiran khawarijnya ini gak kemana-mana dan teman-teman antum selamat. Dan antum gak zolim, justru antum berbuat kebaikan sama teman-teman antum. Ya. Cuman, namun dipastikan benar gak khawarij. Ya. Kalau memang sudah jelas benar khawarij pemikirannya, ada buktinya dan sudah antum tanyakan juga kepada ahlul ilm dalam masalah ini, masalah ya untuk memberitahu teman-teman itu pemikirannya keluar tinggal ya. Saya ibu rumah tangga yang punya satu balita.
apa saja sunnah Rasul yang bisa saya lakukan dalam keseharian? Banyak banget. Ada sholat lima waktu, ada puasa sunnah, ada sholat sunnah. Ya, demikian pula berbakti sama suami, melayani suami, mengurus anak yang baru umur 1 tahun ini saja sudah termasuk apa? Pahala besar. Ya. Kewajiban nanti adalah lihat mana yang sifatnya wajib dan mana yang sifatnya sunnah. Jangan sampai yang sunnah lebih didahulukan daripada yang itu baik. Ya. Apakah azan 2 kali di dalam sholat sunnah itu adalah sunnah? Memang masalah ini khilafiyah. Apakah ini sunnah atau tidak? Di zaman Utsman, karena Utsman yang pertama kali mensyariatkan adanya azan 2 kali. Kenapa Utsman yang mengadakan azan 2 kali? Karena kias dengan azan subuh. Kenapa Rasulullah mengadakan azan subuh sebelum waktunya? Kan ada 2 kali. Karena untuk mengingatkan orang yang sedang tidur supaya bersiap-siap menuju apa? Ya, sholat subuh. Nah, Utsman memandang di zaman itu kan kota Madinah udah ramai banget, Pak. Perdagangan membuat orang lalai. Maka Utsman khawatir mereka lalai dan dilalaikan oleh perdagangan. Pak Utsman menyuruh untuk orang azan di Zawro, bukan di masjid loh. Zawro itu sebuah tempat di pasar. Yang tujuannya untuk apa? Mengingatkan supaya orang-orang siap-siap menuju sholat Jumat. Pak Utsman melakukan ini karena kias tadi, Pak. Karena di sini diperlukan. Di zaman Nabi belum dibutuhkan adzan yang pertama di Jumatan itu. Di zaman Utsman ramai sekali kota Madinah, jual beli juga masya Allah. Utsman khawatir mereka lalai, maka diadakanlah adzan yang pertama. Sebagian sahabat nggak setuju dengan perbuatan Utsman dan mengingkari perbuatan. Maka dari itu ya akhi, perbuatan Utsman ini punya wijhatun nadhar yang kuat, dalil yang kuat, yaitu qiyas sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan seperti perbuatan Utsman, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Utsman. Azannya jangan di masjid, di mall. Di tempat-tempat yang di situ banyak kelalaian. Supaya ngingetin mau Jumatan. Tapi sekarang kan pelaksanaannya nggak seperti itu, Pak. Justru adzan 2 kalinya pas masuk waktu. Makanya saya katakan ya, pelaksanaannya di zaman sekarang nggak sesuai dengan pelaksanaannya di zaman siapa? Utsman bin Affan. Ya. Ciri orang yang meninggal husnul khatimah. Yang pertama, dia meninggal di atas amalan sholat. Ini yang paling baik. Ya. Yang kedua, dia meninggal dalam langkah melaksanakan namanya di jalan Allah. Seperti dia meninggal ketika jalan menuju menuntut ilmu. Ya. Atau sedang mencari rezeki yang halal, nafkah yang halal untuk menafkahi anak istrinya. Karena kan kata Imam Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, talabul halal jihad, mencari rezeki yang halal termasuk apa? Jihad. Ya. Nah, yang seperti ini kita katakan insyaallah wafatnya husnul khatimah. Di antaranya Rasul mengabarkan bahwa mukmin itu meninggal fi irqil jabin, itu keluarnya apa? Keringat peluh. Di keningnya itu. Ya. Demikian. Adapun apakah termasuk husnul khatimah kalau meninggalnya sambil tersenyum? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya.
Dari Nabi SAW, kalau orang yang mati tersenyum, kita pastikan matinya husnul. Kita nggak ada dalil. Mana dalil? Iya. Antum lihat di YouTube-YouTube itu ya. Orang lagi meninggal kemudian kembali ketawa, senyum, katanya ngelihat surga. Bohong, itu buat dibuat-buat. Ya. Kita lihat kalau dia meninggal tersenyum memang orang saleh, insya Allah husnul khatim. Tapi kalau dia meninggal tersenyum sambil mabuk-mabukan gimana? Sambil ketawa, ya gimana? Makanya tidak ada dalilnya. Bahkan saya ketemu sama teman, dia mengatakan, Ustadz, mayat itu bisa dirias sehingga sedemikian rupa sehingga kelihatan tersenyum. Jadi bisa disetting, Pak. Ya. Supaya wajah si mayat itu kelihatan apa? Senyum. Ada ilmunya, Pak. Setting. Tak saja disetting gitu, kelihatan tersenyum, dihias gimana, dipoto, tuh lihat, husnul khotimah dia. Ya. Bisa jadi. Nah ini akhlak Islam. Jadi kita untuk, ya, atau artinya, untuk menentukan tanda husnul khotimah meninggalnya sambil tersenyum, mana dalilnya? Kita mau nanya, mana dalilnya? Saya belum dapat dalil. Antum dapat nggak dalilnya? Wa Rasulullah ketika meninggal itu tersenyum. Ada nggak dalilnya? Nggak ada dalilnya. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa kata Aisyah misalnya atau sahabat misalnya beliau tersenyum. Ada dalil. Ya. Beliau meninggal sambil mengacungkan siwak dan mengatakan fir rafiqil a'la. Lalu beliau pun meninggal dunia. Nah. Ada nggak riwayatnya Abu Bakar meninggal sambil tersenyum? Ada. Umar meninggal sambil apa? Tersenyum. Ya. Padahal para sahabat semuanya sudah dijamin nggak, Pak? Masuk surga, Pak. Gak ada kan riwayatnya mereka yang meninggalnya sambil tersenyum gitu. Ini, Pak. Sekali lagi ya, jangan menetapkan tanpa ada. Kalau ada orang yang meninggal sambil tersenyum, kita berharap mudah-mudahan dia wafatnya husnul. Adapun memastikan bahwa dia pasti, ya ini Allah a'lam. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kita diundang acara ulang tahun sama tetangga. Sebetulnya sih gak ingin menghadirinya karena udah tahu hukumnya. Tapi cuma ngasih hadiah aja, Ustaz. Boleh enggak? Sama aja. Walaupun gak hadir ngasih hadiah, tak, itu artinya setuju. Ya. Masih hadiah sama tetangga pada asalnya bagus, Pak. Rasulullah menganjurkan tahadau tahabu. Salinglah memberi hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Tapi kalau dipasin nih ya, acara ini masalah. Ini ngasih hadiah kapan-kapan aja, enggak perlu pas hari ulang tahun. Si hadiah. Ya. Kalau ibu kita meninggal dan kita tidak tahu dibimbing baca la ilaha illallah atau enggak gimana, Ustaz? Ya doakan dong. Masalah antum enggak tahu, ya sudah. Kewajiban antum akan doakan orang tua supaya Allah ampuni dosa-dosa. Amal soleh antum niatkan untuk mereka. Ya. Jika ada tetangga melakukan bid'ah dan dicurigai juga kesyirikan, ini ya, tukang curiga ini, Pak. Ya. Menghukumi orang sesuai dengan kecurigaan.
menghukumi muslim tuh nggak boleh dengan sebatas apa? Dugaan-dugaan gitu, dicurigai, dicurigai. Boleh. Ya. Pastikan dulu. Kalau baru dicurigai, jangan diponis. Ya. Ini dicurigai juga kesyirikan. Apakah masih muslim? Ah, itu dia tuh dia. Artinya apa? Menghukumi atas dasar curiga. Haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Dipastikan dulu. Karena kata para ulama kaidah, tidak boleh menghukumi seseorang yang sudah pasti Islamnya. Tidak boleh mengeluarkan dari Islam kecuali dengan yang pasti lagi. Dengan apa? Pasti dalilnya apa? Hadis. Ya. Puasanya terjadi perang antara pasukan Islam dengan pasukan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa yang terjadi, Pak? Seorang sahabat melihat ada orang kafir ini banyak membunuh orang Islam. Dikejarnya orang kafir ini, Pak. Ketika mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata sahabat ini? Ini orang cuma ngeles. Pura-pura dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia buah. Apa yang terjadi setelah selesai perang? Apa kata Rasulullah? Mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata sahabat ini? Hey Rasulullah, dia sudah banyak membunuh kaum muslimin. Dan dia mau mengucapkan itu karena pura-pura aja, takut dia. Apa kata Rasulullah? Fala syaqaqta qalbah. Kenapa kamu tidak belek hatinya? Kamu tahu dia melakukan mengucapkan itu pura-pura atau tidak? Terus Rasulullah ulang-ulang, afala syaqaqta qalba, afala syaqaqta qalba. Terus saja sampai-sampai sahabat ini berkata, sampai-sampai aku berharap aku baru masuk Islam saat ini. Kenapa? Karena sahabat ini menghukumi dengan curiga. Dicurigai ini orang mengucapkan la ilaha illallahnya karena apa? Ya? Hanya karena takut tetap tidak jadi. Maka kalau cuma dicurigai sebagai teroris langsung dibunuh, haram alaik. Dipastikan dulu benar nggak dia teroris. Kalau memang sudah pasti jelas, ya baru kalau belum dicurigai nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh menghukumi seorang muslim hanya dasar apa? Ya. Nah ini saudaraku sekalian. Ada pertanyaan, ada perdebatan di sebuah pengajian di masjid perumahan anak. Orang dulu ketika kiai nyuruh-nyuruh apa, gak pakai nanya dalil, langsung dikerjakan. Tapi zaman sekarang kiai ditanya dalil terus. Apakah perkara ini termasuk batil? Saudaraku, ya. Justru kalau kiai ditanya dalil itu ada kemajuan. Seperti murid mulai cerdas ngajinya. Kalau zaman dulu apa kata kiai wajib lakukan tanpa tanya apa? Dalil. Kenapa? Berarti zaman dahulu kiai hanya mengajarkan taklid buta. Kiai memposisikan murid seperti kerbau yang dicocok hidungnya ditarik kemana aja. Makanya di zaman sekarang karena dakwah sunnah merebak, Pak, alhamdulillah,
mulailah orang jadi pengen nanya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Kiainya ilmunya kurang. Kurang paham dalil. Karena apa? Karena mereka itu, Pak, katanya jangan belajar langsung hadis. Tapi pelajarlah kitab madhab. Menurut mereka, Al-Quran hadis itu masih mentah. Sedangkan kitab madhab itu sudah matang. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sibuk dengan belajar kitab madhab. Gak paham dah dalil. Ketika ditanya dalil, puyeng. Bingung. Bahkan sebagian mereka marah. Apain sih kamu nanya-nanya dalil? Saya jelasin juga percuma, kamu gak bakalan paham. Padahal dia gak paham gitu kan. Padahal kan kewajiban seorang ustaz memahamkan murid. Ini lihat para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu setiap kali ya memberikan sebuah hukum selalu membawakan apa? Dalil. Selalu membawakan apa? Dalil. Dalil. Untuk mengajarkan yang lain. Oh, kewajiban kita beragama itu pakai dalil. Jangan sebatas ngikut bulan, alam, dan yang lainnya. Tidak. Manusia itu diberikan oleh Allah namanya apa? Akal. Akal itu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Agama kita ilmiah, Pak. Ya. Maka jangan kita, akal kita, kita apa? Kunci dengan taklid. Taklid buta itu, Pak, itu namanya apa? Mengebiri fungsi akal. Gara-gara taklid buta, cuma ngikut-ngikut doang, fungsi akal kita jadi apa? Dikebiri. Berfungsi sudah. Hanya Ahlussunnah wal Jamaah antara sufi yang mengebiri fungsi akal dan antara Mu'tazilah yang memerdekakan akal semerdeka-merdekanya. Tidak. Ahlussunnah tengah-tengah antara itu. Hanya kalau antum, ya, ada kiai manapun yang ceramah di masjid dekat rumah antum, tanya sama antum dalilnya. Kiai maaf ya, agama kita kan berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil. Mohon maaf, tolong sebutkan dalilnya. Kalau ada dalilnya, tolong disebutkan siapa yang meriwayatkannya. Sahih apa enggak? Biar apa, Pak? Biar kiainya nambah ilmu. Supaya kiainya apa? Nambah ilmu lagi. Aduh, saya kalau ceramah di masjid anu itu selalu ditanya dalil. Siap-siap ini dalilnya apa ya? Ya. Betul, Pak. Memang harus begitu. Harus begitu, Pak. Supaya umat Islam itu tambah cerdas. Tambah paham tentang apa? Hujjah. Tentang hakikat agama kita ini. Ya. Makanya perdebatan seperti ini menunjukkan ya, adanya gejala yang baik. Makin orang mulai apa namanya kritis, pengen tahu dalilnya, pengen lebih mendalami. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza siratun mustaqim.